Oke, okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di materi geografi bimbel alumni tutorial. Nah, di materi pertama kelas 10 ini adalah materi awal ya, bab awal yaitu tentang pengetahuan dasar geografi. Nah, jadi peta konsep yang akan kita pelajari nanti yaitu pertama ruang lingkup pengetahuan geografi. Jadi geografi itu apa aja sih gitu, dari termasuk perkembangan sejarahnya, kemudian definisinya, kemudian objek dan aspek geografi itu ada apa aja, kemudian konsep esensial geografi dan prinsip dan pendekatan geografi. Nah, jadi kita akan bahas semua nih. Nah, kemudian kalian sebagai anak-anak yang hebat nih seluruh pulau Indonesia, selamat datang gitu di materi pembelajaran ini. Nah, geografi itu kan sudah dikenal sejak zaman Yunani kuno, yang dikenal dengan geografi klasik. Nah, pengetahuan tentang bumi pada masa itu masih dipengaruhi oleh mitologi atau kepercayaan yang beranggapan bahwa segala fenomena atau gejala yang terdapat di permukaan bumi itu merupakan kehendak dewa-dewa katanya. Namun lambat laun anggapan tersebut berubah seiring dengan perkembangan zaman. Nah, dalam modul ini kalian akan mempelajari sejarah perkembangan geografi, kemudian definisi atau pengertian geografi dan lain-lainnya. Oke, sebelumnya kita lihat dulu glosarium atau kata-kata penting yang akan sering kita jumpai di pembahasan kali ini. Pertama ada kata atmosfer. Atmosfer itu adalah lapisan udara yang menyelimuti bumi. Antroposfer itu lapisan manusianya. Aspek topologi itu artinya bentuk muka bumi. Abiotik itu berarti non hidup, artinya kondisi tanah, hidrologi dan lain-lain. Sedangkan kalau aspek biotik itu aspek makhluk hidup. Ekologi itu ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara manusia dengan lingkungan. Kemudian geosfer itu objek material yang dikaji dalam geografi. Hidrosfer itu lapisan air yang ada di permukaan bumi. Litosfer itu lapisan batuan. Morfologi itu bentuk permukaan bumi. Dan seterusnya. Nah, jadi di pembahasan kita kali ini juga akan terbagi menjadi tiga lah nanti ya, minimal gitu. Jadi ada ruang, kita akan belajar tentang ruang lingkupnya, objek dan aspek geografi, kemudian prinsip dan pendekatan geografi. Oke, see you next video.